Kasih senyum ke yang punya itu sering gak song. Memang kebetulan saya banyak burung murai itu ada di teman-teman semua. Kebetulan yang ini tak rawat sendiri. Sentel-sentel ini tak rawat sendiri. Kalau hariannya ini full umbar. Jadi tiap hari itu diumbar. Ini main tiap minggu kuat. 3 kali biasanya tanpa song. Kalau harian jangkriknya 5 pagi, 5 sore. Keroto hari Selasa sama Jumat. Jumat. Kalau mau dimainkan Minggu, diambilnya Sabtu pagi. Sabtu pagi diambil sudah tanpa naik apa lagi sudah langsung berangkat hari Minggunya. Ini kebetulan kalau asli burungnya Bandung. Bandung dibeli teman daerah Pamekasan itu. Kebetulan saya lihat lo kok bagus. Kalau di Pamekasan ada burung bagus mesti tak tanya. Mesti tak tanya kalau ada hoki rejeki biasanya deal kayak gitu. Kalau digit dua lah. Dua digit. Itu sudah sama rahasia rawatannya kan ya? Tidak ada rawatan ini sudah. Malah nggak ada rawatan. Tidak ada rawatan. Jadi enak kalau pegang burung ini insya Allah pasti jalan. Kebetulan jarak Pamekasan ke Surabaya itu kan jauh. Jadi biasanya ini mainnya hiper. Hiper anu parunya itu enggak sampai nutup. Bunyi terus gini terus. Biasanya terus gitu. Capek. Karena capek mungkin cuma main ngeplay tadi. Ada burung bagus bawa ke sini memang. Langsung ada yang nawar banyak. Tapi cocok enggak tadi nawarannya? Ya ini masih proses, soalnya kalau ada niat kan biasanya berlanjut kayak gitu. Kalau saya sih, kalau rezeki ya dijual, kalau anu main sendiri. Kalau di kecap itu ada nomor 1. Kalau di Mora itu PJB-nya nomor 1-nya. Oke, sudah. Pendurian? Oke, sudah. Yang lain ada saran mungkin ke depannya, nanti kita bangun bersama. Dada. Ada saran nggak yang bisa disampaikan? Dada. Untuk saat ini penjuarannya memang bagus. Memang bisa, itu juara sudah ketemu. Burung kualitas memang? Memang burung kualitas yang juara, real. Tiket, karena tiketnya kan? Tiketnya ini bagus. Hari Rabu lagi panas. Malah anu apa? Biasanya 2 tiketnya itu hadiahnya bagus. Hadiahnya gitu. Bagus. Disarankan siapapun dimanapun khususnya Pamekasan punya burung kualitas bawa ke sini. Kayak gitu. Bersaing sama jenengan berarti ini kan. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Yang terbaik yang juara ya. Iya. Demikian sharing dari kami tim GPM Pamekasan, tim desa yang mencoba peruntungan di kota kayak gitu. Dengan jenengan namanya? Saya Dr. Alvan, Sandi, sama Sawal. Tetap semangat dalam merawat burung. Insya Allah nanti burung akan ngasih sesuatu yang manis untuk kita. Boleh tahu dengan dokter spesialis apa? Dokter umum. Oh, my God.
Thank you.
interpaling. Jadi kalau sampai ngomong interpaling. Anak ngopi ini rokokan. Jangan sore nanti. Itu. Kalau mau kulit semuanya.